Kalau lahan milik Pak Edison saksi tahu? Mana posisinya tahu? Posisinya tahu. Kalau luas lahannya? Luas lahannya kurang lebih 60 hektar. Kurang lebih 60 hektar. Saksi sudah kenal lama belum dengan Pak Edison? Sudah, saya kenal sejak tahun 92. Sejak tahun 92 ya? Iya. Dari sejak tahun 92 sampai dengan sekarang, pernah tidak Bapak Edison serta Bapak sekarang ini memberikan pinjaman uang kepada Pak Edison? Kami biasa meminjam sama Pak Edison ini. Kadang saya meminjam, kadang dia meminjam. Tapi lebih sering memang saya yang minta pinjaman dari dia. Sering. Pada waktu Pak Edison memberikan pinjaman, Pak Edison yang memberikan pinjaman ke Pak Edison. Apakah Pak Edison meminta bukti peminjaman atau hanya lisan saja? Lalu saya dikatakan sama Edison, Pak, ada kredit macet saya di bank, sekarang ada keinginan, tidak bayar denda, tidak bayar bunga. Tapi saya langsung menyelesaikan semua pinjaman saya itu. Saya bicara pinjam. Di situ saya pertama sekali meminjam uang ke beliau, lalu mereka, lalu dia meminjam kepada saya, karena sudah hubungan baik, tidak ada apa-apa pakai kwitansi. Lalu setelah beberapa tahun, saya tidak sanggup bayar sama Pak Edison. Jadi saya bilang, Bang, adalah saya yang sana, nih, saya kasihlah 60 hektar sama dia. Kalau secara pribadi saya dan Pak Edison, saya ingin dia uang. Tidak. Jadi kaitan dengan pinjam apa ya? Saya dengar kalau Pak Edison ya, itu dengan teman-teman yang memang dekat ya, itu sering bisa meminjam uang, hanya dengan modal yang saya ada bisa. Saksi tahu ini dari mana? Karena saya dengan Pak Edison ini sering kumpul, sering ngopi gitu. Kita juga sering itu berapa hari dalam seminggu? Dua kali seminggu adalah dan pasti kalau hari ini nanti ke gereja gitu ya. Itu pasti kayak dengan itu saya dengan Pak Edison kumpul. Kalau dengan bulan saudara saksi tahu? Tahu dan kenal. Tahu dan kenal. Saksi tahu tidak bahwa Edison ini pernah memberikan pinjaman ke gua? Tahu. 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 Berapa? Jumlah nominal pastinya itu 500 ada itu 2-3 kali ya, yang lupa juga. Tapi pas kita di lorong itu juga itu. Oh jadi pas si Gulat ada minjam itu saksi ada di situ waktu itu. Gulat minjam saya tidak ada, kita kan lagi ngobrol. Saksinya lagi ngobrol, tapi maksudnya ngobrol sama siapa? Pak Yusof. Pak Yusof, ada Gulat tadi itu? Tidak ada. Tidak ada. Dari lisannya Pak Yusof. Oh dari lisannya Pak Yusof. Saya bingung dari bank ini, saya mau pada
Diterima tapi sama Pak Edison. Terima. Karena dia tanya nanti potong. Potong apa? Untuk hadiah tadi itu. Enggak usah. Hadiah apa? Hadiah perkawinan. Ya, hadiah perkawinan. Waktu dikasih itu pakai kwitansi ya, Pak Edison? Ya, udah. Foto masuk ke ini. Enggak. Langsung masuk ke rekening. Iya. Yeah.
Apakah di dalam perjanjian meminjam-meminjam mengharuskan dengan